ada sesak yang menyudutkan dalam dada. Meski semua tahu, ini semua soal takdir semata. Perjuangan yang berawal dari latar belakang yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama. Sekali takdir berbicara berbeda, berengah sama takdir yang ngebunuh rasa perlahan. Ini mimpi atau bukan? Jilid baru mulai lagi. Gelar alumni udah mulai menyemat dalam diri. Selamat merayakan proses. Wisudawan dan wisudawati, lulusan terbaik STIKES Muhammadiyah Ciamis. Prodi Profesi Nurse. Bagi saya, STIKES Muhammadiyah Ciamis adalah STIKES yang profesional dan terakreditasi sehingga menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Selama 5 tahun saya menempuh studi di STIKES Muhammadiyah Ciamis, banyak sekali hal berharga yang saya dapatkan. Selain bekal ilmu pengetahuan, saya juga belajar berorganisasi. Lantunan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada segenap dosen pengajar dan seluruh sivitas akademik, karena pencapaian ini tak luput dari jasa beliau. Bagi teman-teman semuanya, tak perlu berkecil hati, karena tahun ini kita melaksanakan wisuda secara daring. Kelulusan yang sebenarnya bukan hanya perayaan semata, tetapi proses panjang kita mencapainya dan bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi sesama. Dan yang terpenting, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Perkenalkan, saya Restu Haniel Februari, asal dari Kota Banjar. Saya memiliki mimpi untuk berkuliah di jurusan farmasi. Ada kesan yang tertanam selama kuliah di sini, sedih dan senang. Kedua kesan tersebut membantu kepribadian saya lebih baik, karena bertemu berbagai macam karakter orang-orang. Di tahun 2020 ini, banyak hal telah terjadi, salah satunya wisuda online. Pandemik yang belum usai memaksa kita untuk beradaptasi cepat dengan keadaan. Walaupun begitu, kita bisa wisuda bukanlah sebuah kebetulan. Kerja keras, ketekunan, perjuangan, pembelajaran, dan pengorbanan telah dilakukan. Rasanya mungkin sulit, tetapi itu sebuah kenangan berharga dan batu pijakan menuju masa depan yang cerah. Di balik kisah selama kuliah, ada sosok pengajar yang berjasa membina kita semua. Terima kasih banyak untuk kampus dan dosen-dosen. Selama kuliah telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berkesan untuk kami semua. Saya memohon maaf bila ada sifat dan perkataan kurang berkenan. Semoga para dosen di sini sehat selalu dan kampus STIKES Muhammadiyah Ciamis bisa terus berkembang menjadi lebih baik. Namaku Tira Sylviati. Aku berasal dari Desa Lumbungsari, Kabupaten Ciamis. Aku merupakan salah satu lulusan Prodi D3 Kebidanan STIKES Muhammadiyah Ciamis. Alasanku memilih kuliah di STIKES Muhammadiyah Ciamis karena STIKES MUCIS merupakan sekolah tinggi kesehatan terbaik di Jawa Barat, menjadi sekolah tinggi favorit bagi kami yang ingin terjun di bidang kesehatan. Hal ini ditunjukkan bahwa STIKES MUCIS memberikan pendidikan dan pembelajaran yang melampaui standar nasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. 3 tahun berada di STIKES MUCIS berasa begitu sangat singkat. Ikatan kami yang begitu erat membuat semua mahasiswa terpikat.
apresiasi yang sangat luar biasa, Stikes Mucis merupakan sekolah tinggi kesehatan terbaik dilengkapi sarana dan prasarana yang maksimal dalam penunjang pendidikan. Harapanku setelah lulus kuliah dari Stikes Mucis Ciamis, berharap mampu menjadi generasi yang bermanfaat bagi Nusa, bangsa, dan juga agama, menjadi sosok bidan yang amanah dan profesional. Untuk teman-temanku yang saat ini hanya dapat bertatap maya, pandemi membuat kita saat ini tak bersama. Tapi yakinlah, semoga ukhuwah kita selamanya terjaga. Remember, the best preparation for tomorrow is doing your best today. Coming together is beginning, and starting together is success. Semangat melanjutkan langkahmu, rekan. Semoga kita bisa mengukir indah kenangan bersama kuliah di Stikes Mucis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Civitas Akademika Stikes Mucis Ciamis atas dedikasi yang sangat luar biasa. Tanpamu, kami tidak dapat berada di titik ini untuk meraih impian. Ilmu dan amanah akan selalu kami amalkan. Menjadi lulusan Stikes Mucis merupakan sejarah yang sangat indah. Tetaplah jaya kampus kami tercinta. Nama saya Mila Karmila, lahir di Ciamis 4 Oktober 1998. Alasan memilih Stikes Muhammadiyah Ciamis? Karena bagi saya, Stikes Muhammadiyah Ciamis tidak hanya belajar tentang ilmu kesehatan, tapi ilmu agama pun bisa saya dapatkan. Ada istilah mengatakan menyelam sambil minum air. Itulah alasan saya mengapa mengambil keputusan kuliah di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Ucapan terima kasih saya haturkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu dosen yang selama 3 tahun membimbing dan memberikan support. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kampus tercinta, semoga kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis di masa depan menjadi kampus pilihan dan siap bersaing di skala internasional. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Saya Iqmalia Yuniawati, mahasiswi Stikes Muhammadiyah Ciamis, program studi D3 Analis Kesehatan. Saya lahir dan besar di Ciamis. Saya menyelesaikan studi di kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis, sekolah tinggi ilmu kesehatan yang berada di jantung kota Ciamis yang profesional dan berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Itu salah satu alasan mengapa saya memilih kampus Stikes Muhammadiyah Ciamis. Menjadi mahasiswi program studi analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik harus memiliki niat dan tekad yang kuat. Untuk mengembangkan diri saya sebagai mahasiswi ATLM, saya aktif mengikuti lomba yang sesuai dengan bidang saya. Alhamdulillah, berkat doa dan dukungan dari orang tua, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman serta fasilitas yang mendukung, saya mendapatkan beberapa penghargaan dari mata lomba yang saya ikuti. Harapan setelah ini, semoga kita semua mendapatkan pekerjaan yang dapat mengembangkan bakat kemampuan sesuai dengan bidang yang kita jalani. Banyak sekali kesan dan kenangan yang masih teringat sampai sekarang. Bapak Ibu dosen, teman-teman yang selalu semangat, meskipun kita tahu semuanya tidak dapat dilalui dengan mudah. Pagi, petang, hingga malam. Canda, tawa, haru, bahagia yang menguatkan kita semua. Hingga rasa bangga yang menjadi juaranya. Selamat untuk diri kita yang selalu kuat, teman-teman yang selalu terus berjuang, selamat untuk semuanya. Meskipun kita bertemu dalam virtual, tapi kita tidak boleh kalah dengan jarak. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua yang selalu ada, Bapak, Ibu dosen, dan seluruh Civitas Akademika Stikes Muhammadiyah Ciamis, dan teman-teman satu angkatan yang selalu sportif, saling bantu dan menguatkan. Tak lupa, semangat untuk adik kita tingkat 1 dan 2. Kita masih terus sama-sama berjuang. Selalu jadikan kekurangan kita sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Be yourself, love yourself, and be who you want to be. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berasal dari Tasikmalaya. Saya alumni Prodi S1 Keperawatan STIKES Muhammadiyah Ciamis. Alasan saya memilih kuliah di STIKES Muhammadiyah Ciamis adalah karena kampus STIKES Muhammadiyah Ciamis memiliki program studi yang unggul dalam bidang akademik kesehatan. Kesan-kesan kuliah di STIKES Muhammadiyah Ciamis, saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari STIKES Mucis, khususnya Kesper 11 yang hangat. Saya merasa semua staf dosen dan karyawan benar-benar care terhadap mahasiswanya, serta selalu memberikan dukungan positif setiap hal yang dilakukan. Tujuan setelah kuliah di STIKES Muhammadiyah Ciamis, saya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Teman-teman, kita sedang menghadapi wabah COVID-19, sehingga wisuda dilaksanakan secara online. Semoga teman-teman menerima segala keputusan yang sudah ditentukan oleh pihak kampus. Bagaimanapun, kita semua tidak bisa menghindar dari ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, keputusan terbaik saat ini adalah wisuda online. Saya mengucapkan terima kasih kepada kampus STIKES Muhammadiyah Ciamis, khususnya para dosen dan staf program studi S1 Keperawatan yang telah memberikan pengalaman menimba ilmu dengan sangat luar biasa. Karena mereka lah saya sampai pada tahap ini. Semoga semua ilmu yang telah ibu bapak berikan menjadi amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.